malam nanti nak buat apa ya? Baiklah, apa kata kalau saya goreng sayur yang dalam peti ais tu, lepas tu Papa cuci mulut. Mana boleh? Terkejut Mama, kamu tahu tak? Janganlah berdiri dekat belakang Mama. Kalau dah balik, cakaplah saya dah balik. Faham tak? Saya dah mambo. Kamu ni kan tak boleh cakap betul-betul ke? Mama. Mama pandai buat kek tak, Mama? Apa ni? Kenapa tiba-tiba? Kek bukan pancake. Tapi kalau kek yang betul, Mama pandai buat ke? Mestilah Mama pandai. Tapi Mama tak pernah pun buat untuk saya. Kalau beli kek daripada luar, kan lebih murah. Kalau buat satu besar macam ni, nanti susah pula nak makan. Saya boleh makanlah. Kalau Mama nak tahu, Mama Kak Zama ada buat kek untuk Kak Zama semalam. Mama Nenek pun selalu buatkan kek untuk Nenek. Saya je yang tak pernah. Jadi saya pun nak kek yang Mama buat juga. Janganlah hem je Mama. Mama dengar tak saya cakap ni? Kamu dengar sini, orang yang ada masa lapang bolehlah buat kek. Sekarang Mama sibuk, macam mana nak saya buat? Saya tak nampak pun Mama tengah sibuk. Mama penatlah, bagilah Mama berehat sekejap. Mama dari pagi sampai ke malam ada banyak yang Mama kena buat. Mana ada masa nak buat kek? Sebenarnya Mama ni tak pandai buat kan? Mama pandailah. Jadi Mama buatlah ya. Sebab hari ni kawan saya akan datang makan kek yang Mama buat. Jangan suka-suka nak janji dengan orang. Pukul berapa mereka datang? Pukul 3. Muka Mama nampak hebat. Rasa lengur betul lah bau Mama ni. Tak guna! Tak baiklah cakap tak guna masa tengah buat makanan. Rasanya dah boleh lah ni. Seterusnya kena masukkan tepung gandum pula. Lepas tu kena gaulkan sampai sebati. Kena tapis tepung dulu ke? Tak payahlah. Tak apa ke macam tu? Rasanya lebih baik Mama buat balik. Kamu janganlah risau. Itu bukannya masalah besar pun. Saya dah mula rasa risau sekarang. Janji boleh makan dah lah. Baru teringat. Kena panaskan ketuhar dululah. Shin-chan, tolong gaulkan ni kejap ya. Oi! Rasa-rasanya dah bertahun juga saya tak guna ketuhar ni. Ini dia, kek 180 darjah. Jadi saya kena pusing suhunya sampai... mana satu butang suhu ni? Mama, Mama! Apa dia? Cakap je lah. Mama tengah sibuk ni. Tepung ni langsung tak manis lah. Kamu rasa dengan jari ya? Saya cuma nak rasa je lah. Tak apa ke kalau kek tak manis? Apa yang kamu merepek ni? Kek mestilah manis. Apa ni? Ini gula. Kena masukkan sekarang. Mama terlupa ya? Mana ada Mama lupa? Sudahlah, cepatlah gaulkan. Gaul, gaul! Semua adunan dah siap. Lepas ni tinggal nak tunggu kek tu masak je. Apa ni? Vanila. Selamat sebab bubuh. Wanginya bau apa benda ni? Itu esen vanila. Ramuan yang buat kek berbau wangi. Ini pun lupa campurkan ke? Wangi betul lah bau dia. Saya sekarang ini jadi sedap. Pewangi kek, pewangi kek. Mama Ari, kamu pun nak pakai pewangi ke? Lain kali kalau saya nak keluar rumah, saya nak pakai benda ni lah. Apa yang kamu buat ni? Tengoklah ni, dah nak habis benda ni. Mereka dah nak sampai, baik mau pergi siapkan kek tu cepat. Teruklah, kalau macam ni mesti tak sempat. Selamat petang.
Sinta ada beritahu pada kami semua yang makcik pandai buat kek. Kami datang nak cuba rasa. Rumah makcik ada bau kek lah. Sebenarnya makcik tak adalah pandai sangat. Kalau awak nak tahu, sebenarnya kek tu belum siap lagi. Makcik ingatkan nak tunjukkan persiapan tahir tu pada kamu semua. Baiklah, sekarang ni makcik akan buat hiasan dekat atas kek span ni. Rasanya bukan macam span tapi dah macam tanah liat. Ini adalah rasa homemade, tahu tak? Hari ni makcik akan buat shortcake strawberry. Mula-mula sapukan krim pada kek di bahagian bawah. Wah! Seterusnya letakkan strawberry. Mana strawberry? Mawari! Kalau tinggal yang ni je mana cukup? Memang tak cukup lah nak bubur dekat kek kalau tinggal ni je. Sinchan, kamu yang makan banyak rupanya, ya? Sekali kena sapukan krim untuk cantikkan kek ni. Sama macam krim penyembunyi kedut mama kan? Dan letakkan hiasan. Wah, saya pun nak buat. Bagilah saya. Nanti kamu tak boleh buat. Selesai. Sekarang showcase strawberry dah pun siap. Kayaknya nampak betul-betul hodoh kan? Ini salah siapa? Tapi yang penting adalah rasa kek tu. Betul juga tu. Kami makan dulu. Sedap kan? Itu memang dah semestinya. Yelah, mereka tu kan kena kebayaran. Coket dekat kedai kek di depan stesen ada banyak strawberry. Rasanya memang sedap, betul kan? Sebenarnya, kek yang makcik buat pun sedap juga. Kan semua? Tak payahlah nak sorok-sorok. Cakap je lah kek makcik tu tak sedap. Now look at me. My actions are unbeautiful. It's clear to see.